Yo guys, kembali lagi tentunya dengan saya Aris West di channel saya. Kali ini sesuai judul ya, vlog kali ini itu aku mau jadi ceritanya itu ada yang komen gitu ya di salah satu videoku yang ini ya. Di situ dia itu komen ya, salah satu subscriber itu komen kalau butuh sepatu dan dia sendiri itu masih sekolah gitu ya. Setelah aku cek, karena dia itu langsung saya suruh untuk DM alamat dan ternyata nggak terlalu jauh dari rumah saya. Jadi tujuannya vlog kali ini itu pertama itu pengen mastiin bener nggak sih sepatu yang dipakai itu rusak, dan kedua bener nggak sih gitu ya kalau dia yang komen itu sesuai apa yang dia komen gitu ya, sesuai kenyataan lah gitulah. Dan ketiga, kalau seandainya bener pun gitu ya, ini apa yang dia pingin gitu ya, macam sepatu pola yang dia pingin itu emang berguna gitu ya dan bermanfaat buat dia main bola gitu ya, karena dia sendiri tuh kayaknya ikut akademi gitu ya, kayak sejenis SSB gitulah ya. Jadi kemarin itu udah saya suruh untuk DM alamat rumahnya plus alamat dia itu SSB-nya gitu ya. Jadi jamnya itu jam 3. Sebetulnya dia itu SSB-nya itu jadwalnya itu hari Kamis gitu ya, jam 3, tapi ini hari Selasa ya, bulan September, itu dia katanya itu dimajuin gitu ya, katanya latihannya. Ya udah, ini aku langsung ke tempatnya, tapi sebelum itu aku mau gitu ya ke toko sport atau toko yang menyediakan peralatan sepak bola. Jadi ya udah, ikutin terus ya episode kali ini. Ketemu dengan salah satu subscriberku gitu ya. Oke, ikutin terus ya. Oke ya, ini udah nyampe di toko sport yang udah aku janjian ya. Ini dia tokonya ya. Oke, aku mau ambil sepatunya dulu ya. 2000 years later. Ini udah beli sepatunya, satu set sama kaos kaki shin guard ya. Dan oke, ini cari makan dulu, setelah itu baru ke tempat dia latihan SSB. Oke, ikutin terus ya. Yap, ini udah nyampe di lapangannya. Cuma ini aku udah tanya sama teman-temannya, katanya emang bener latihan di lapangan mana ini? Sawat. Sawat Waru ya, yeah. Sidoarjo. Dan emang betul si anak ini nggak punya sepatu, makanya nggak ikut latihan sama teman-temannya. Jadi ya udah, ini udah dipanggilin sama teman-temannya ya untuk datang langsung ke sini. Ya udah, kalau teman-teman apa si anaknya datang, coba kita tanya-tanya nanti sekalian sepatu yang tadi kita beli kita kasih langsung ke Ardiansa. Ini dia si Ardiansa itu main di sini gitu ya, SSB-nya di sini. SSB apa namanya? Pesawat. SSB pesawat. Oke, kita tunggu si Ardiansa untuk datang ya. Tapi emang katanya nggak punya sepatu gitu ya, karena sepatunya rusak. 2000 years later. Tapi sebetulnya bisa tidak pun, bisa sebetulnya pagi ya. Terus kenapa nggak SSB? Nggak. Kenapa yang itu? Tidak. Sudah, kamu mau di sana ya? Ya. Mau di tribun sana ya? Nanya, tanya-tanya, nggak apa-apa ya? Ya. Namanya siapa? Niko. Ini yang kemarin komen ya? Iya. Komen. Dan intinya sepatunya rusak. Iya.
kamu ikut SSB sini. Iya. Terus nggak ikut karena kakinya sakit. Iya. Lihat sepatunya. Rumahnya dari sini ya. Tujuanku sih kenapa langsung pinjol langsung? Kenapa nggak aku kirim? Karena biar pertama bantuannya itu ya itu tepat sasaran. Jadi nggak asal kayak giveaway nggak jelas gitu ya. Ini meskipun sepatu gitu ya, tapi semoga bermanfaat gitu ya. Dan ini sepatu biasa kamu pakai ya, size-nya 41. Dan ini udah aku beliin ya, semoga dipakai gitu ya. Sepatu baru ya. Kamu coba, kamu coba. Pakai sebelah kanan aja. Kaki. Ini udah ada kaki, singkat. Ya semoga bermanfaat nanti. Yang penting itu main bola sama sehat ya. Pakai terus dirawat. Jadi banyak yang minta, kak bagi sepatu, kak bagi sepatu. Terus karena alasannya nggak jelas gitu ya. Karena ini kan emang alasan jelas, sepatunya rusak. Sepatunya rusak ya. Tapi sebenarnya ya bisa dibenerin sih. Cuma emang ya emang itu sepatu lah ya intinya ya. Umur berapa? Umur 15. Jadi masuk umur berapa di sini? Umur 15. Rumahnya di sini. Kita tahu YouTube di mana? Saya suka lihat unboxing ini. Saya lihat itu YouTube-nya Kak Eri. Nah, terus tak subscribe. Kenapa subscribe itu kenapa? Karena dia bermutu. Bermutu. Terus akhirnya tahu tentang sepatu-sepatu. Suka ya? Brand lokal sih ini. Enak, pas. Ini bayar, boleh bayar SSB? Enggak, misalnya bayar. Datang 5.000. Bisa tapi ya. Yang penting tuh jangan malas lah ya, tetap latihan. Terus sepatunya itu dirawat, ya. Enak, pas, seneng. Kirain bohong aku ya? Ya, kirain bohongan ya. Pertama kirain bohongan. Iya. Kamu DM tuh, kamu komen itu apa? Alasannya kenapa kamu? Cuma komen gitu, iseng-iseng. Iseng. Terus ngomong ke ibu? Ngomong. Gimana? Gimana ngomongnya sama ibu? Aku dikasih sepatu sama youtuber. Terus? Sama Kak Eris gitu. Ya tujuanku sih, tadi itu sengaja enggak aku balas gitu ya, biar pertama kejutan, terus kedua bener enggak sih kamu SSB di sini, apa bohongan entah beneran. Kalau memang beneran pun jadi beli sepatunya ini tepat sasaran gitu loh, jadi emang semoga berguna gitu. Oke, apa pesan-pesan buat teman-teman yang main bola SSB? Jangan malas, terus latihan, terus canakal, canakal, terus. Sudah. Ngomong. Seneng ini, seneng ya. Ini dipakai semua ya, ya. Oke, makasih ya. Nah itu ya pesan-pesan dari teman si Nico ya. Di episode kali ini nggak ada unboxing, unboxingnya langsung di unboxing langsung sama Nico-nya sepatunya, sepatu dari ini nggak di endorse ya, jadi nggak di endorse, nggak di apa, tapi di vlog tadi emang beli sendiri gitu ya, ke toko gitu ya, milih sendiri size-nya gitu ya, terus langsung ke tempatnya Nico
latihan gitu ya. Oke, okay? Ini ceritanya kamar yang unboxing sendiri ya di episode kali ini. Oke, okay? Oke, okay? Ya udah, sampai jumpa di episode depan. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share untuk saya. Masih terus YouTuber Indonesia, and see you next video. Ciao.